Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita akan mancing di tengah kota. Ini bersama rekan-rekan angler kita, para master-master angler terbaik di kecamatan masing-masing, guys. Oh no. Dan ini kita menyabrang dulu ke kiri. Ayo, wes wayahe nyabrang iki. Ayo. Oke, guys, bagaimana kisah dan keseruan mancing kita kali ini? Kita ikuti saja videonya di sini, oke? Sing kiwa ae, sing ning gorong-gorong isore tol ae. Langsung nyabrang rono yen. Lha kok ning kene ya yen iki. Liwat kene lho. Oke guys, kita mancing di sini guys. Ini dam di tengah kota, lokasinya di HR Muhammad, Waduk Bosem namanya. Ini guys, lokasi mancing kita kali ini guys, di Waduk Bosem. Oke guys, ini para kru angler sedang mempersiapkan peralatannya masing-masing. Yang pakai topi Mas Sang Master Saipul dari Kota Jember. Yang agak merenges Sang Master Yayan dari Kota Jatikalen Nganjuk. Dan yang kelihatan kakinya doang ini Sang Master Master Cokil Makus dari Kota Kediri, guys. Oke, guys. Itu yang di sana rekan saya juga guys. Nah, di pojokan sana dua ekor kawan saya
tapi saya enggak mancing di situ. Saya pindah spot. Pindah spot ke sini, guys. Nah, kita lewatnya lewat gorong-gorong. Gorong-gorong angker, guys. Ini mudah-mudahan tidak angker lah. Sini, guys, kita lewatnya lewat gorong-gorong, guys. Ini tadi terhubung dengan lokasi mancing teman saya yang dua orang di sana, guys. Ini sore sekitar jam 4. Nah, setelah gorong-gorong ini nanti ada sungai, guys. Mudah-mudahan di sana ada ikannya. Seperti biasa kita mancing pakai umpan jangkrik dan juga ulat Hongkong. Nah, ini sungainya, guys, sudah ketemu. Kita mancing di sini. Nah, kita mancing tepat di bawah gorong-gorong sini, guys. Nah, yang di atas itu ada jalan tol, guys. Nah, ini gorong-gorong jembatan jalan tol. Kita mancing di sini, guys. Mudah-mudahan ada ikannya. Gue nyantol lagi bareng.